Jadi hari ini gue akan main game Jetpack Joyride. Sekarang gue akan cobain speedrunner game Jetpack Joyride. Speedrunner kayak gimana? Gue planningnya sih speedrun Jetpack Joyride sampai 10.000 meter kejauhannya. Dan gue yang paling penting sih di Jetpack Joyride, gadget yang gue pakai ini air baris biar lompat langsung kayak nembus ke atas, sama gravity belt biar turunnya juga lebih cepat kalau lagi di udara. Saya lagi penting core ups yang paling shield sih, shield sama boost. Ini roketan kalau buat speedrun kurang, tapi kalau buat main-main biasa bantu, soalnya dia ngelambatin waktu. Masih pakai lama panjang kita langsung speedrun ya. 1, 2, 3. Nah, pertama gua akan pakai bus. Ini bus bisa sampai 1500 meter, lumayan. Dan terus di sini ada sabun ini lah, cuman event sih sebenarnya. Kenapa apa? Aduh, itu nggak suka ambil yang bakal lama. Nah, ini kayaknya yang aslinya kayak daily gitu. Daily ntar dapat robot, kita bisa pakai gadget ya, robot, jadi robot. Jadi kayak shield lah. Nah, kayak gini nih. Oh, ini belum pernah gue pake nih. Oke. Gue gak pernah nih deket dengan burung ini. Nah. Jadi yang tadi itu ada yang habis. Ini gadget yang pertama, kalau gue pencet langsung terbang ke atas. Kalau gak pake itu nggak langsung ke tengah-tengah terbangnya. Terus yang gravity no, turunnya jadi lebih cepat. Selanjutnya, oh ada M nih, ini deh robotnya. Walaupun ngambil gini agak terlambat waktu ya, soalnya bikin robot lama banget, tapi nggak apa-apa. Yang penting lebih selamat beli inilah, lebih apa ya, lebih aman. Let's go. Aduh, yang bawah dulu dong. Gak sama. Gak kena. Menang, gue menang pakai ini aja kali ya. Nah, baru ngomong. Dan kalau makin jauh juga makin cepat ini ya. Makin cepat pergerakan. Nah, kalau mati tenang aja, ada nyawa tambahan, jadi gak usah khawatir. Ada nyawa tambahan, gue juga masih banyak. Ada robot, aduh. Sebenernya agak ini sih buat speedrun ngambil robot ini, soalnya bikin robot tadi lama banget animasinya. Terus ini jalannya juga lama. Tapi gak apa-apa. Shit. Kita udah hampir setengah perjalanan kita. Nah, ada bus. Astaga. Gue lupa. Ini nih, salah satu kekurangan dari gadget yang tadi itu. Sekali lompat tuh langsung jauh gitu, jadi lupa gue kadang-kadang. Itu kayak makanan tuh kalau ada yang ke bawah. Nah, ada cluster-cluster di bawah itu lebih gampang untuk hindarinya. Yeah. Ini yang paling gak gue suka sih nih. Robot yang paling gak gue suka nih. Gak seru aja. Apa kan? Ambil gak usah lah ya. Udah cepet aja. Tenang. Masih ada 67. Api. Tenang aja,
Oke, ada 6.000 nih, ada 6.000. Oh, ini tuh kayak Flappy Bird gitu ya, referensnya. Eh, nggak ngeliat gua, fokus ya. Nah, kalau yang spin token itu ntar buat di akhir game sih sebenarnya itu. Nah, ada. Nah, ini yang kalau koin kuning bakal dapet koin rare ini. Itu enak juga sih kalau dapet itu, jadinya nggak ada rintangan. Jadi fokus ke diri doang. Nah, ini Dragon sekarang. Keren banget dah. Yeah. Oke, 2.000 lagi, 2.000 lagi. Bisa. Alrighty. Akhirnya ini yang sales baru ketemu loh, paling dibutuhin ini. New base coy. Aduh, baru dapet shield, langsung hancur dua-duanya. Base gue baru 28.000 ya kemarin tuh. Ini base gue bakal selesai nih. Dikit lagi. Ini ya udah sih, udah cukup sini. Sekali lagi dah, gue takut. Gue tadi pengen pakai bom, waktu gue pakai bom tuh bisa bikin ngejauhin juga darah kita, tapi gue nggak tahu dah. Nanti apa enggak? Ah, udah menang. Let's go. Udah, kita tinggal cari laser aja. Time. 6 menit 58 detik lah. Go. Sebentar dah. Nah, kalau udah selesai gini, ini koin-koin yang tadi kita ambil bisa dipakai buat spin. Bisa dapet uang, bisa dapet dash, bisa dapet bom, bisa dapet koin, double koin. Oke, ini sebenarnya terus suara aja. Wah, no, double-nya apa? Ini nggak bisa dihitung ya, ini buat seneng-senengan aja, Udah, itu masalah aja. Dapat lagi lah poinnya. Lagi giliran dari gue tuh dapet terus. Small blast. Ini yang sama kayak booming. Ini itu jauh gitu. Oke, tadi gue akan dapat waktu berapa sih? 6 menit 58 detik ya. Ini gue berada di 12 top 12 malah. Oke, kita aja dari video Jetpack Chotride kali ini. Terima kasih dan thank you dan bye.